Hai, selamat malam. Welcome back to my YouTube channel. Jadi buat teman-teman semua yang belum subscribe di channel YouTube aku, kalian itu bisa subscribe. Jadi hari ini itu malam Senin ya. Jadi ini tuh hari Minggu malam. Dan ini tuh kami itu mau jalan-jalan guys ke Ungaran, ke kota Ungaran. Jadi kalau dari rumah kami di Ringin Putih ya, kalau ke Ungaran itu kalau nggak macet itu kurang lebih 20 menit, tergantung kita mau kemana gitu loh. Hari ini tuh sudah jam 10 malam karena kita itu sambil beli gas LPG guys, karena guys kita itu habis beli di warung tetangga, habis akhirnya kita beli di Ungaran. Dan ini itu kita mau ke alun-alun lama. Kita itu mau cari yang anget-anget karena udara di sini itu sudah lumayan dingin ya guys ya. Ya meskipun enggak membeku seperti di Dieng, tapi itu akhir-akhir ini tuh kalau malam hari udara di sini tuh menurut aku tuh cukup dingin. Kalau hari Minggu malam kayak gini, jadi kalau hari malam Senin ya, jalan menuju ke alun-alun itu lumayan sepi ya guys, beda kalau pas malam Minggu karena ini kita lewat belakang, gak lewat yang jalan tengah. Jadi dari rumah sakit Ungaran kita belok kiri ya guys ya. Jalannya di sini tuh lumayan sepi karena ini tuh lewatnya cuma jalan satu arah. Ini kita sudah mau sampai ya guys ke alun-alun lama Ungaran guys. Kita cari parkir dulu ya. Meskipun bukan malam Minggu, itu kalau di alun-alun itu tetap ramai. Dan ini tuh ya di angkringan yang biasa kita beli nasi kucingan itu di sini juga lumayan ramai. Harganya di sini itu cukup murah, mulai Rp3.000 untuk nasi kucingnya. Persatean-persateannya juga bukannya yang lengkap banget, tapi itu banyak pilihannya. Dan ini tuh merupakan salah satu angkringan favorit aku di Ungaran. Waalaikumsalam. Halo. Susuan. Ini aku ambil yang nasinya itu nasi teri karena di sini itu pilihannya aja dua dan menurut aku enak, apalagi ini loh guys lumpianya itu isinya itu rebung, enak sekali. Harganya Rp3.000, rasanya pas, jadi nggak terlalu bau pesing gitu, jadinya itu makan satu aja itu nggak cukup kalau di sini ya. Lumpia di angkringan sini tuh enak ya guys ya, nggak bau pesing sama sekali meskipun isinya itu rebung. Jadi ini tuh recommended kalau kalian tuh mau beli lumpia dengan harga murah yang enak, kalian bisa beli di angkringan sini. Ini Bandungnya ngendi ya? Ini Bandungnya Cicangkal. Sate jamurnya itu juga enak. Ini tuh sate jamur tiram yang putih itu loh guys. Jadi itu digoreng sama yang namanya itu telur. Rasanya itu enak banget ya. Meskipun rasanya itu gurih, nggak ada rasa manisnya gitu, tapi ini tuh enak banget. Kalian juga wajib coba kalau pas kalian itu nongkrong di sini. Jadi buat kalian semua yang mungkin sedang jalan-jalan dan mampir ke kota Ungaran, kalian tuh bisa mengunjungi angkringan yang di alun-alun lama kota Ungaran ya guys ya. Kalian tuh bisa coba beli nasi kucing beserta satenya, dan susunya itu dijamin bikin kalian ketagihan. Meskipun di sini itu nggak lengkap-lengkap banget, tapi di sini itu worth it banget. Apalagi kalian bisa nambah sambal sepuasnya.
kalian juga bisa nyobain sate brutu ya guys. Jadi ini tuh sate pantat ayam, rasanya itu juga kenyal-kenyal. Sate di sini tuh harganya itu serba 3 ribuan, kalau gorengan lainnya kecuali lumpia itu harganya 1 ribuan. Dan ini tuh lumayan enak banget sate brutunya ya guys ya. Satu tusuk itu isinya itu 4 brutu. Jangan lupa kalau di sini tuh kalian itu wajib pesen yang namanya susu sapi. Jadi susu sapi di sini tuh original asli, harganya cuma Rp6.000 dari yang rasa original ya guys ya. Belinya itu kalau aku enaknya itu yang panas gitu, kalau yang dingin kalau pas malam hari gitu nggak terlalu suka. Kalian bisa beli yang tanpa gula, rasanya itu enak banget. Susu sapi di sini itu aku jamin itu enggak amis, jadi aku itu suka ya. Jadi benar-benar baunya itu enggak apek sama sekali, karena ini tuh diambil dari satu peternak, jadi susunya itu enggak kecampur.